melawai. Saudara, setelah sempat digunakan oleh pemain sepak bola untuk mengungkapkan rasa hormat kepada sesama pemain, istilah ilmu padi ramai digunakan di media sosial. Padahal, ilmu padi telah menjadi falsafah hidup sejak nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih makna dari istilah ilmu padi? Mari simak penjelasannya dalam Selasa Bahasa berikut ini. Merupakan negara agraris, banyak falsafah hidup nenek moyang bangsa Indonesia yang muncul dari aktivitas agraria. Salah satunya adalah ilmu padi. Istilah ini kerap disampaikan orang tua saat meminta anak-anaknya agar menjaga sikap rendah hati. Filosofi hidup ilmu padi kembali marak digunakan, terutama di sosial media, sejak pemain sepak bola menggunakannya untuk menyatakan rasa hormat kepada sesama pemain. Menurut warga, apa makna ungkapan ilmu padi? Ilmu padi itu semakin berisi semakin merunduk ya. Yang apa sih namanya, tetap merendah lah walaupun punya kemampuan gitu. Iya. Ilmu padi itu semakin meninggi semakin merendah. Ilmu padi setahu saya tuh semakin berisi semakin merunduk. Jadi orang yang punya ilmu, orang yang pintar itu biasanya dia rendah hati. Ilmu padi apa ya? Semakin tinggi semakin meroket bukan sih? Meski merupakan ungkapan lama, masih banyak warga yang memahami makna ilmu padi. Agar lebih jelas, mari simak penjelasan dari penyelaras bahasa Kompas TV. Ilmu padi sering digunakan oleh anak muda zaman sekarang, baik di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Sebagian besar tentu tahu makna dari ilmu padi ini, yakni makin banyak ilmu, seseorang akan makin banyak merunduk. Ini merupakan peribahasa yang sudah lama kita dengar. Alasan penggunaan kata padi ini tidak jauh dari sifat tanaman tersebut. Yang semakin berisi atau mendekati masa panen, ia akan semakin merunduk. Kata ilmu padi mempunyai pesan bahwa seseorang harus menjaga sikap rendah hati meskipun telah meraih kesuksesan atau memiliki banyak ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita tahu, ilmu padi bermakna filosofi hidup makin berisi, makin merunduk. Seperti bulir padi yang makin berisi jelang masa panen, ia akan makin merunduk. Begitu juga dengan seseorang yang telah meraih kesuksesan dan memiliki banyak ilmu pengetahuan, maka ia haruslah makin rendah hati. Tim Liputan Kompas TV.